anak-anak adalah gambaran sederhana dari arti merdeka. Bebas bereksplorasi dan tak segan menunjukkan ekspresi diri. Saya berasal dari Nusa Tenggara Timur. Dari Jawa Tengah. Dari Provinsi Kalimantan Barat. Dari Papua. Dari daerah Aceh. Dari Gorontalo. Dari Provinsi Kalimantan Utara. Dari Provinsi Maluku. Dari Kabupaten Bengkalis. Menjadi berbeda bukanlah alasan untuk tidak bersama. Setiap keunikan budaya membuatnya tumbuh dan belajar tentang jati diri bangsa. Di Papua, baju yang apa pakai nama Marung. Lagi pakai baju ule balang. Aku sekarang pakai baju mahkota. Ini adalah pakaian pengantin dari suku Tidore. Di Maluku, baju ini disebut baju Nona Canela. Di Nusa Tenggara Timur, baju yang saya pakai dari Pulau Rote. Pakai baju pelayan Rabo, motifnya lejo, dari Kabupaten Bengkalis. Di Solo, baju adatnya disebut beskap. Baju ini dari Papua Sumbu, Kalimantan Barat, namanya kain binu. Bagian yang hijau paling suka adalah kris. Bagian bajunya? Saya suka rumbai-rumbai karena ada bisa goyang-goyang. Karena kayak raja-raja gitu. Karena warnanya putih seperti putri. Bagian kepala, terutama kembang goyang. Blangkon. Saya sangat suka dengan selendang di baju ini. Karena cantik dan unik. Karena bikin tambah gagah. Dari barat, tengah, maupun timur, setiap anak punya kesempatan yang sama untuk bertutur. Saya senang memakai baju ini karena saya cantik. Aku bangga, terus kayak ngerasa jadi freelancer. Perasaan Kalila kalau pakai baju ini cantik benar. Senang, bangga nih, kayak raja. Gagah sekali. Kelihatan keren, kayak raja-raja. Perasaan saya senang, bangga, dan merasa cantik. Senang, gembira, macam-macam berganteng. Menunjukkan karya, menjadi kreatif, dan menjunjung Indonesia. Karena Bank Indonesia ada di setiap makna Indonesia.